yang sentiasa mereka kata mereka tak mau beramal dengan hadis dhaif. Contohnya, mungkin kita lihat sesetengah orang bila mereka letak tangan di sini. Pernah tengok kan? Ha? Tangan di sini. الحمد لله kita sambung sebentar tadi kita dah dengar kekeliruan mereka yang sentiasa mereka kata mereka tak mau beramal dengan hadis dhaif. Tapi bila kita kaji tengok keadaan mereka, dapati dalam amalan-amalan sesetengah mereka tu, bukan kata mereka ni amal dengan hadis dhaif, bahkan mereka amal pula ketika tu dengan pandangan dhaif daripada imam mazhab tu. Jadi mereka dengan amalan mereka tu kita dapati tidak sama. Contohnya, mungkin kita lihat sesetengah orang bila mereka letak tangan di sini. Pernah tengok kan? Ha? Tangan di sini. Kita dalam mazhab Syafi'i biasanya tak sini ataupun fokus di atas pusat, mereka letak dekat dengan tekak begini. Kajian daripada Syekhul Hadis Maulana Zakaria Al-Kandalawi, dia bagi tahu apa nama cara sembahyang di sini. Dia cari dalam hadis-hadis, riwayat-riwayat. Dia ni Syekhul Hadis, Muhaddis Akbar. Duk sibuk diri siang malam dengan hadis selama hampir 60 tahun. Dia cari dan juga suruh anak murid. Dia yang boleh kata begitu mahir pandai bidang hadis sampai dia meninggal tu boleh ganti dia. Mereka juga cari semak, tidak jumpa riwayat tu dalam hadis-hadis. Tidak kata jumpa riwayat, tidak sahih dhaif pun tak juga, tak jumpa. Akhir Zakaria Al-Kandalawi bagi tahu, dia cari tak jumpa dalam riwayat. Riwayat hanya dia jumpa pandangan Imam Hanbal. Itu pun qaul dhaif. Pandangan Imam Ahmad bin Hanbal, pendapat yang lemah. Boleh letak situ tu. Jadi cuba kita bayang betapa ridiknya penipuan mereka terhadap kita. Dengan kita, mereka tak bagi amal hadis. Mereka nak amal satu-satu amalan dapat dhaif, qaul dhaif daripada imam. Hadis dhaif banding dengan imam tu mana lebih tinggi? Hadis dhaif lagi tinggi darjat dia. Itu pun mereka tak benar. Ha, kita amal, tiba-tiba mereka pula amal dengan qaul dhaif imam tu. Jadi itulah rupa sebenar mereka tu. Begitu juga dalam bab akidah yang tadi, dalam bab furu', dalam bab amalan. Nampaknya kita ni tertipu oleh mereka. Dan begitu juga dalam bab akidah, mereka bawa satu pandangan daripada Imam Abu Hanifah dan mereka kata, qala Abu Hanifah,
Imam Abu Hanifah kata, man qala la a'rifu rabbi fis sama'i am fil ardi faqad kafar. Sesiapa kata aku tidak tahu, tidak mengenali Tuhan aku ada di langit ataupun di bumi, maknanya Allah tidak bertempat. Kalau kata begitu, tuan tu melakukan kufur, kafir. Lianna Allah yaqulu, sebab apa? Mesti kata Allah tu ada di langit. Kalau kata tahu di langit atau di bumi, mereka kata kafir. Maksudnya mesti ada tempat bagi Allah, pertama sekali di langit. Sebab apa? Allah sendiri dah firman dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Mereka ambil maksud Allah duduk di atas arasy. Istawa makna mereka ambil duduk dan mereka tambah di situ duduk selayak dengan kebesaran Allah. Dah apa nama tetapkan tempat bagi Allah. Bila kata duduk berjisim, kalau tidak ada jisim mana boleh mau duduk. Sabitkan jisim bagi Allah. Dan mereka kata jismun la kalam, jisim Allah tidak sama dengan jisim-jisim manusia. Ma yaliqu bihi, yang Allah dah sabitkan jisim, bau nafi balik kata tak sama dengan jisim manusia. Jadi itu fahaman akan pergi kepada akidah tajisim, akidah mujassimah. Jadi ahlu sunnah wal jamaah, ulama di kalangan Asy'ariyah dan Maturidiyah, mereka ambil maksud di situ istawa, istaula Allah menguasai arasy. Begitu mau elak daripada sabitkan jisim tubuh badan kepada Allah. Dan mereka nak mengelak daripada ayat yang kata laisa kamitslihi syai, tidak ada yang menyamai dengan Allah sesuatu pun. Jadi mereka mengelak daripada nisbah jisim kepada Allah. Mereka ambil ulama ahlu sunnah wal jamaah ambil makna istawla di situ. Sebab apa? Kalimah istawa sendiri ada 15 makna. Ambillah makna yang tidak merosakkan akidah kita, tidak terlibat dengan akidah mujassimah tu, ambillah makna tu. Dan kena ambil kira dengan ayat laisa kamitslihi syai. Kalau kita terjemah Allah duduk, jadi Allah dah menyamai dengan sesuatu, dah bercanggah dengan ayat laisa kamitslihi syai tu. Jadi ada sesetengah mereka kata, kalau sesiapa kata Allah, saya tidak tahu Allah ada di langit ataupun di bumi, maka dia tu kufur. Kerana Allah dah firman Ar-Rahman al-Arsy istawa, Allah duduk di atas arasy. Wa arsyuhu fawqa sab'is samawat, arsy Allah subhanahu wa ta'ala ada di atas 7 langit. Jadi mesti Allah duduk atas arasy ni, atas langit. Maknanya kita tahu dah Allah ada di langit. Kenapa nak kata tidak tahu Allah di langit atau di bumi? Kalau kata begitu kufur kafir. Kata-kata fahaman tu mereka nisbah kepada Imam Abu Hanifah. Dalam bab furu' mereka tak mau ikut Imam Abu Hanifah. Dalam bab akidah mujassimah, akidah tajsim, mereka ambil Imam Abu Hanifah masuk berpihak dengan mereka. Jadi berkawan pula dengan Imam Abu Hanifah. Dalam bab furu' ni musuh ketat dengan mereka, Imam Mazhab ni. Dalam bab akidah, mereka mau kelirukan masyarakat umat Islam, mereka bawa cara tu. Yang Imam Abu Hanifah tidak kata, mereka kata Imam Abu Hanifah kata begitu. Seolah-olah akidah Imam Abu Hanifah ni sama dengan akidah mereka, akidah mujassimah. Cuba kita tengok dalam sanad yang bawa mai fahaman
Imam Abu Hanifah tu, dalam tu, dalam sanad tu ada Abu Muti Al-Balkhi. Dia yang bawa riwayat tu, cerita tu. Siapa Abu Muti Al-Balkhi? Bukan rawi ta'if. Dia itulah wadda' kazab. Yang reka cipta riwayat-riwayat. Bukan yang dia cipta ni nisbah Rasulullah. Nisbah imam. Yang nisbah Rasulullah tu kira tinggi, itu pun tak boleh terima. Apalagi nisbah Imam Abu Hanifah tu. Jadi itulah rupa sebenar mereka. Bila kita amal hadis daif, mereka marah, larang. Tak boleh. Bila mereka mau amal, letak tangan di sini, bukan hadis daif. Pendapat daif daripada Imam Ahmad bin Hanbal pun mereka amal. Seolah-olah itulah sunnah. Ha, kagum mereka letak tangan begini semayang, tak mau dah. Ha, letak atas pusat. Itu Imam Syafi'i punya house. Ha? Seolah-olah inilah sunnah. Ha? Apa? Semayang Rasulullah. Ya, duduk situ. Lepas tu, dalam bab akidah mereka bawa qala Abu Hanifah tadi. Ini bukan tuduhan. Saya sendiri, dengan telinga saya sendiri, saya dengar ada seminar besar mereka buat di Kota Baru, di Hotel Perdana. Salah seorang daripada pembentang di kalangan mereka amal Quran Sunnah tu, mereka bawa tajuk akidah Imam Pak Mazhab. Dalam tu dia bawa. Buku pun ada, saya simpan. Ada catatan mereka. Seolah-olah Imam Mazhab punya akidah sama dengan mereka. Akidah Tajsim, akidah Mujassimah. Bahkan mereka salahkan Asy'ariyah dan Maturidiyah, dan mereka mengkafirkan Asy'ariyah. Jadi di sisi mereka yang amal Quran Sunnah ni, kita ikut Asy'ariyah Maturidiyah ni kafir. Nah, itu masalah. Jadi pembawakan-pembawakan mereka ni bukan kata kacau dalam furu', dalam amal ibadat sahaja. Bahkan mereka masuk kacau dalam bab akidah. Jadi nampaknya cara pembawakan mereka ni dalam Malaysia, mereka mau hambalikan Syafi'i dalam furu', dan dalam usul nampaknya cara mereka mau mentajassimkan Asy'ariyah. Nah, itulah usaha mereka. Kalau mereka dapat ramai rakyat Malaysia dah ikut pahaman mereka, cara mereka, mereka puas hatilah. Kalau tidak, yang tak ikut akan dicop ahli bid'ah, dan mereka akan bagi fatwa masuk neraka. Kalaulah mereka menguasai, akan keluar fatwa pula Asy'ariyah yang tak ikut pahaman sama mereka ni halal darah. Ha, seperti mana berlaku di tempat-tempat lain, itu bahaya. Jadi sebab tu kita perlu hati-hati daripada fahaman-fahaman yang boleh kacau pilau dalam masyarakat umat Islam. Kita turut saja seperti biasa, kita ikut Asy'ariyah dan Syafi'i. Seperti mana kita dah nampak dalam furu' ni, dengan salah faham mereka, dengan kurang ilmu mereka, mereka salahkan Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Begitu juga dengan dipengaruhi fahaman tajsim, mereka akan salahkan Asy'ariyah, dan mereka akan fatwa Asy'ariyah ni sesat, dan seolah-olah kitalah yang tak betul. Jadi perlu kita hati-hati. Itu dan satu lagi saya mau bagi faham perbezaan antara ijtihad Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Sebab saya mau bagi faham ni yang kita ikut sekarang ni dalam furu' ijtihad Imam Syafi'i, mereka yang wawar slogan amal Quran Sunnah ni, mereka ni dalam furu' ni mereka ikut amal fahaman
ijtihad Imam Ahmad bin Hanbal. Di kalangan Imam Pak Madhab ni, tiga imam ni, mereka beramal dengan cara ijtihad mendalam. Macam mana cara, saya akan bagi faham. Imam Ahmad bin Hanbal, dia amal dengan cara zahir, makna Al-Quran dan Al-Hadis. Satu contoh, mudah faham, yang ringkas saya bagi tahu dulu. Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal jumpa. Imam Ahmad bin Hanbal ni anak murid Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal, dia faham maksud zahir hadis. Man taraka salatan muta'ammidan faqad kafar. Sesiapa tinggal sembahyang dengan sengaja, orang itu adalah kufur kafir. Kira di sisi Imam Ahmad bin Hanbal, orang itu dah keluar daripada Islam. Di sisi Imam Syafi'i tidak begitu. Kufur di situ, Imam Syafi'i kira, kalaulah orang itu tidak ingkar dengan hukum wajib sembahyang, walaupun dia tinggal-tinggal sengaja, itu tidak jadi kufur yang dah keluar daripada Islam. Kufur maksud di situ kufranun nikmah. Dia ni mengingkari nikmat Allah. Allah bagi dia hidup, bagi kesihatan, kesenangan. Sepatutnya dia syukur, ibadat Allah, sembahyang Allah. Tapi dia kufur dengan nikmat Allah. Dia tidak sembah, tidak ibadat Allah. Maksud begitu. Situ beza Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad. Imam Syafi'i bila jumpa dengan Imam Ahmad, dia tanya maksud hadis itu. Imam Ahmad bin Hanbal kemuka pandangan dia. Imam Syafi'i kata, baiklah kalau begitu, orang tak semayang tinggal dengan sengaja dah jadi kafir tu, macam mana dia mahu jadi orang Islam semula? Imam Ahmad bin Hanbal kata, semayanglah. Tak semayang jadi kufur kafir, semayang dia jadi Islam lah. Imam Syafi'i kata, syarat sah orang kafir masuk Islam ni bukan semayang, mengucap dua kalimah syahadah. Dengan sendiri Imam Ahmad bin Hanbal dah diam senyap, tak boleh nak kata apa. Jadi maksudnya, cara Imam Ahmad bin Hanbal amal Quran Sunnah ni begitu. Zahir Quran Sunnah. Imam tiga imam lagi, Imam Syafi'i lagi-lagi, Imam Abu Hanifah, mereka akan kaji mendalam sebab-sebab apa-apa ada kaitan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Semua itu termasuklah ayat-ayat bercanggah, hadis-hadis bercanggah, ayat sama hadis bercanggah, semua akan ambil kira, kemudian barulah buat keputusan. Dan sebab apa Rasulullah SAW bersabda macam ni, sebab apa Allah firman macam ni, semua akan ambil kira, kaji halusi, kemudian barulah buat hukum. Itu beza. Satu lagi contoh, dalam hadis ada Nabi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, riwayat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza staiqaza ahadukum min al-layl, apabila salah seorang daripada kamu bangun daripada tidur waktu malam, daripada waktu malam, fala yudkhil yadahu fil ina'i, sebelum basuh tangan tu jangan masuk tangan dalam bekas air tu, bekas air wuduk tu, hatta yafrugha 'alayha maratan aw salasatan, sehingga siramkan air, basuh tangan dua kali ataupun tiga kali, kemudian barulah masukkan tangan mau ambil air ke daripada bekas air tu. Sebab apa Nabi SAW suruh basuh tangan tu? Fa innahu la yadri aina batat yaduh. Kerana orang tidur tu, bangun tidur tu, dia sendiri tak tahu, tak khabar tangan dia bermalam di mana, disentuh mana, terkena najasah ke apa, dia pun tak tahu. Jadi sebab tu Nabi SAW suruh basuh. Sekarang kita mau kaji, tengok apa keputusan Imam Ahmad bin Hanbal, apa keputusan Imam Syafi'i,
Daripada situ kita akan nampak Imam Ahmad bin Hanbal ni amal zahir hadis. Imam Syafi'i dia kaji halusi secara mendalam, kemudian baru buat hukum. Imam Ahmad bin Hanbal kata, orang tu bangun tidur, daripada tidur malam, wajib basuh tangan. Kalau tak basuh tangan, dia celup masukkan tangan ke dalam air, air itu akan jadi najis. Situ dia buat hukum. Berdasarkan zahir mafhum daripada hadis tu, Imam Syafi'i pula kaji halusi. Dia kaji hadis ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda masa mana? Nabi SAW bersabda hadis ni sebab apa? Kenapa Nabi SAW suruh basuh tangan? Keadaan orang Arab ketika Nabi SAW bersabda hadis ni, mereka ni istinja basuh dengan air tu ataupun guna batu. Dan juga Imam Syafi'i kaji keadaan cara berpakaian orang Arab, tradisi orang Arab ketika tu, pakai kain ke pakai seluar. Cuba kita fikir apa kena-mengena dengan semua ni. Imam Syafi'i ni lebih-lebih pula fikir yang bukan-bukan begitulah. Bukan Imam Syafi'i mikir yang bukan-bukan, kita yang tak faham, tak faham. Ha? Semuanya ada kaitan. Dia kaji begitu tu. Sebab apa? Imam Syafi'i kaji dapati ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda hadis ni pada ibtida Islam, pada peringkat awal Islam, di mana masa tu bangsa Arab ni tak pandai guna air lagi, ketika istinja mereka guna sapu dengan batu, ketul tanah, ha? Dalam keadaan begitu. Asalkan bersih, ha? Cuci air najasah, sah semayang, tak guna air pun tak apa. Jadi dalam keadaan mereka begitu, cara pakaian mereka pula masa itu pakai kain. Mereka tak pakai seluar. Lama-kelamaan ada satu ketika Rasulullah SAW pakai seluar, kemudian pakai kain atas itu, sahabat-sahabat pun pakai seluar begitu seperti Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW tak pakai pula seluar tu, tapi masih sahabat-sahabat pakai seluar, atas tu pakai kain, supaya kita orang Melayu pakai apa? Kain samping, ha? Mungkin tradisi Arab tu, ha? Masih ada. Jadi dalam keadaan mereka pakai kain, istinja pula tidak basuh dengan air, sapu dengan batu, walaupun dah bersih, dah hilang air najasah, sah sembahyang. Bila mereka tidur waktu malam, negara Arab ni dia maklum cuaca panas. Bila tidur, berpenuh, ha, makhraj, ha, keluar, tu pun basah berpenuh. Tidur dalam keadaan tidak khabar, seperti biasalah orang pakai kain tidur ni, mungkin kita sendiri pun biasa kan. Bila bangun tidur, kita raba-raba jari kain kita, tak dapat sentuh kain, dapat sentuh kulit, papan punggung kita, ha? Hilang kain. Duk mana? Kadang-kadang duk sangkut tekak ada, kadang-kadang jumpa dekat buku lali ada kan, tercabut pun ada. Jadi maksudnya kain ni mudah terselak, tidak seperti seluar. Keadaan orang Arab, bangsa Arab pakai kain tidur dalam keadaan istinja bil hajar dengan batu. Kemudian cuaca pula panas berpeluh. Malam pula tidak tahu tangan tu sentuh mana. Fa'innahu la yadri aina batat siaduhu. Nabi SAW sendiri dah bagi ilah suruh basuh tu, sebab tak tahu tangan ni duduk mana malam tu. Takut-takut tersentuh makhraj yang berpeluh basah tu, tangan dah
cuma dah kotor. Itulah sebab Nabi SAW suruh basuh dulu. Kalau tak basuh, mungkin tangan tu tersentuh tempat kotor. Masukkan tangan dalam air-air akan jadi najis. Imam Syafi'i dapat kaidah satu keadaan. Daripada situ, Imam Syafi'i dah buat hukum. Sekiranya orang tu bangun tidur, daripada tidur malam, keadaan dia sama seperti yang dikaji keadaan orang Arab masa itu. Dan dia yakin pula tangan dia tersentuh tempat najis. Kalau begitu, wajib dia basuh tangan dia. Kalau dia tidak basuh tangan, celup tangan dalam air, air akan jadi najis. Kalau dia yakin tangan dia tidak terkena dengan najis, yakin macam mana? Dia basuh najis dengan air. Mungkin tidur tu pakai seluar, tidak bimbang nak sentuh tempat makhraj berbasah. Mungkin cuaca sejuk, tidak berpeluh. Jadi keadaan-keadaan seperti itu meyakinkan orang bangun tidur tu tangan dia ni tidak najis. Kalau dia yakin begitu, tidak wajib basuh tangan, hanya mustahab basuh tangan. Kalau dia tidak basuh tangan, masukkan tangan ke dalam air wuduk tu, hukumnya makruh, tidak haram. Cuba kita tengok di sini betapa bezanya cara ijtihad Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal tu. Daripada sini kita boleh nampak Imam Ahmad bin Hanbal amal Quran Sunnah ni cara zahir. Sebab tu kebanyakan pandangan-pandangan dia sama dengan Imam Ishaq bin Ibrahim yang dinamakan Ishaq Fahwai. Dia tu Imam amal zahir Quran Sunnah. Sebab tu dalam kitab Sunan Tirmizi selalu kita jumpa di mana sahaja Imam Tirmizi kemuka pandangan Imam Ahmad, di situ nama Ishaq ada sekali banyak waktu. Begitu juga berkenaan dengan kunut, Imam Syafi'i dia kaji halusi. Ada hadis yang menyatakan qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran thumma tarakahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kunut selama satu bulan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal ia. Jadi orang ambil maksud, yang ambil maksud zahir hadis ni, mereka ambil maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam baca kunut selama satu bulan, kemudian tinggal kunut tu, tak buat dah. Jadi sekarang kita duk buat kunut ni bercanggah dengan amalan Rasulullah. Dan tambah pula ada orang wawarkan kata sanad-sanad yang menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam baca kunut ni dhaif belaka. Habis cerita. Orang tak tahu apa ni pun kata boleh jadi. Kita ni duk amal dengan hadis dhaif. Jadi duk baca kunut pun dalam keadaan yakin tak yakin, begitu dah jadi begitu. Jadi kita kena faham pertama secara kasar. Dalil tu saya akan bagi tahu. Yang kedua, secara kasarnya Imam Syafi'i itu siapa? Imam Syafi'i ini dia anak murid Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dia tu anak murid Imam Abu Hanifah yang tak baca kunut. Maksudnya Imam Syafi'i dah tahu dalil tak baca kunut tu apa. Begitu juga Imam Syafi'i anak murid Imam Malik yang baca kunut. Dalil baca kunut pun dia tahu, bukan bodoh-bodoh macam kita. Tengok sahih dhaif, demain setakat tu tidak.
Dia tahu semua dalil, tunggu-tunggu dia hak baca ni sebab apa, yang tak baca ni tunggu ni sebab apa. Tunggu dia, dua kumpulan, ada baca, ada tak baca. Dia lepas daripada tu, dia kaji. Sebab apa? Dia juga mujtahid. Dah sampai darajat ijtihad diakui ramai ulama semasa. Bukan macam kita buat masyhur diri. Pakar tu, pakar ni, mau glamour, mau acara macam-macam. Salahkan Imam Syafi'i, salahkan alim tu. Nak bagi masyarakat nampak kita ni lebih hebat daripada Imam Syafi'i. Tidak macam tu. Ulama semasa, ulama hebat-hebat ada masa tu. Kita dah dengar Imam Buwaiti, Imam Muzani, betapa hebat dua imam tu. Itu siapa? Anak murid Imam Syafi'i. Mereka pun ada ulama hebat-hebat macam tu yang mahir pelbagai bidang ilmu agama ada masa tu. Semua tu anggap Imam Syafi'i lah ulama terkenal top di kalangan kesemua ulama semasa masa tu. Pakar sanjung tinggi. Walaupun dia muda, Imam Ahmad bin Hanbal anak murid Imam Syafi'i, tua pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muda lagi. Umur dia 7 tahun dah hafal Quran. Umur dia 10 tahun, mak dia bawa daripada Gaza, Palestin. Sampai mai Madinah nak masuk kelas pengajian hadis Imam Malik. Imam Malik mengajar hadis Muwatta' hampir 9,000 murid. Semua ni boleh kata ustaz, orang dah mahir ilmu agama, mereka belajar hadis dengan Imam Malik. Imam Syafi'i masuk dalam kelas tu. Dalam majlis tu, Imam Malik nampak ada kanak seorang masuk dalam majlis dia. Panggil tanya, anak ni mai mana? Dia bagi tahu, mak saya bawa daripada Gaza, Palestin. Tujuannya nak belajar hadis dengan Imam. Imam Malik kata, yang nak belajar hadis dengan aku ni, syaratnya mesti orang tu dah hafal Muwatta' aku ni. Imam Syafi'i umur 10 tahun kata, dah, saya dah hafal. Imam Malik suruh baca daripada awal, tengah, akhir, semua dia baca mulut. Hafal. Umur 10 tahun. Umur dia 15 tahun. Orang dah lantik dia jadi qadhi di Baghdad. Kita 15 tahun di mana? SPM dah lulus lagi kan? Tiba-tiba lulus SPM. Masuk universiti, belajar 3-4 tahun, dan fasi mulut sahih da'if Hasan Maudu, dah mula angkat bahu kata Imam Syafi'i salah. Beza berapa jauh kita dengan Imam Syafi'i itu, tengok di situ. Jadi, Imam Syafi'i ini alim begitu. Dia sempat dengan ulama Hanafi, ulama Maliki, yang baca kunut, yang tak baca kunut. Dia sendiri alim besar walaupun muda. Dia sendiri dah sampai darajat ijtihad, dah jadi mujtahid seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Dia mula ijtihad. Dia sendiri kaji pasal baca kunut tu. Nak baca tak baca, yang mana satu? Tunggu dia Muhammad bin Hasan Al-Syaibani tak baca kunut. Ada dalil-dalil. Tunggu dia Imam Malik baca kunut. Sekarang aku ni mau baca tak baca. Nak buat putusan macam mana? Sehari baca, sehari tak baca. Gitu. Ambil dua-dua pandangan. Dia kaji. Hadis yang mana Rasulullah SAW baca kunut satu bulan kata tinggal tu. Imam Syafi'i kaji. Masa mana Rasulullah SAW bersabda hadis tu, apa berlaku masa tu? Kenapa Rasulullah SAW kunut? Kenapa ada hadis kata tinggal selepas satu bulan? Dia kaji semua tu. Bila kaji, dapati yang punca Imam Rasulullah SAW baca kunut ni, ketika mana ada kaum kufar daripada satu tempat, mereka hantar wakil. Tujuannya mereka
adakan satu tipu daya dalam tu. Mereka minta di sisi Rasulullah SAW, ada orang Islam di tempat mereka ni nak belajar Quran, minta sahabat-sahabat yang pandai Quran. Rasulullah SAW bagi 70 orang sahabat hafiz qari untuk mengajar Quran di kawasan-kawasan tu. Dengan alasan tu, mereka bawa sahabat-sahabat tu. Bila sampai tempat mereka, mereka bunuh sahabat-sahabat tu. Jadi Rasulullah SAW terlalu sedih dengan kejadian seperti itu. Dan masa itulah Rasulullah SAW kunut, kutub laknat kepada ketua-ketua kafir yang bodoh kejam dengan orang sahabat-sahabat tu. Dan ketika tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut nama-nama ketua orang kafir yang bodoh kejam dengan sahabat-sahabat tu. Ketika tu turun ayat, laisa laka minal amri syai', bukannya bagi engkau daripada segala urusan itu sesuatu perkara. Maksud ayatnya seolah-olah Allah Subhanahu wa taala larang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut nama ketua-ketua kaum kufar dalam kunut tu. Bila turun ayat tu, masanya dah lalu masa sebulan. Ketika tu Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal tu Imam Syafi'i dapat kaji, bukan tinggal baca kunut, tinggal sebut nama orang kafir dalam kunut tu. Tinggallah hari-hari sebut dalam kunut nama-nama ketua-ketua orang kafir tu, tinggal tak sebut dah. Tapi kunutnya berterusan. Ada riwayat daripada Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam baca kunut hatta faraqat dunia, sehingga pisah daripada dunia, sehingga dia wafat. Dan pada awalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kunut pada 5 waktu sembahyang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kekalkan subuh dan maghrib. Kemudian kekal di waktu subuh. Jadi itu kajian daripada Imam Syafi'i. Kemudian dia meletakkan baca kunut tiap-tiap hari sampai selama-lama. Cuba kita banding kajian Imam Syafi'i secara mendalam begitu dengan orang sekarang kaji sekadar hadis tu sahih dhaif. Kita mau turut siapa? Cara mereka ni tak lebih pada tu. Ni sahih, tu daif. Amal sahih ni daif, jangan ikut. Yang mana hadis khanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran summa tarakahu tu, muhaddisin bagi tahu dalam sanad hadis tu ada seorang rawi tu di sisi Imam Syafi'i daif. Apa kita nak kata? Yang kita duk pegang hadis Rasulullah SAW baca kunut 1 bulan kemudian tinggal, kita duk pegang kemas hadis tu. Hadis tu dalam sanad tu ada seorang rawi di sisi Imam Syafi'i tu daif. Maknanya hadis tu di sisi Imam Syafi'i daif. Tidak semestinya hadis yang kita anggap sahih sekarang ni mesti sahih juga di sisi Imam Syafi'i, tak boleh jadi daif. Tidak macam tu. Hadis yang mana kita anggap daif sekarang ni mesti daif juga di sisi Imam Syafi'i, tidak macam tu. Tadi pun dah bagi tahu hadis berkenaan jalsa istirahat daif di sisi Imam Tirmizi, tapi tidak daif di sisi Imam Abu Hanifah. Jadi kita nak ambil satu ijtihad daripada satu imam, salahkan imam lain tak boleh. Imam Abu Bukhari kata sahih. Jangan kita kata siapa pun tak boleh kata hadis itu daif. Tidak boleh begitu. Itu ijtihad Imam Bukhari, diterima
jumhur umat muslimin sejak Imam Bukhari buat putusan hadis-hadis itu sampai sekarang. Ha, itu sahih. Ada juga di kalangan imam-imam kritik dengan hadis Bukhari seperti Imam Daruqutni. Dia kritik dengan hadis-hadis sahih Bukhari, sahih Muslim, kata sanad terputus, rawi dhaif, tidak sahih. Ada juga yang mana hadis dah dianggap sahih di sisi Imam Bukhari, dah masuk dalam sahih Bukhari, sanad hadis itu dhaif di sisi tu guru Imam Bukhari Yahya bin Ma'in. Maksudnya bukan nak suruh kita hilang keyakinan terhadap sahih Bukhari, tidak. Maknanya perbezaan pendapat seperti itu, beza ijtihad ni bukan kata dalam hukum imam-imam mazhab, di kalangan imam-imam hadis pun ada perbezaan-perbezaan begitu. Jadi kita nak ambil satu keputusan daripada Imam Yahya bin Ma'in, kata dhaif hadis tu, kita nak salahkan Imam Bukhari, kata sahih. Nah, kita nak kata Yahya bin Ma'in ni tu guru Imam Bukhari, kita ikut tu guru lah, dia lebih pandai. Tidak kaedah macam tu. Masing-masing betul ikut ijtihad masing-masing. Yahya bin Ma'in betul ikut ijtihad dia, Imam Bukhari tak salah dengan keputusan dia. Kita kena duduk situ. Ambil keputusan Imam Bukhari, salahkan Imam Tirmizi. Ambil keputusan Imam Syafi'i, salahkan Imam Bukhari. Ambil kritikan daripada Imam Daruqutni, salahkan Imam Bukhari, Imam Muslim, tak boleh. Nah, itu bukan kerja kita. Kita tak sampai lagi peringkat itu, baru kita kenal hadis sikit, baru pandai sebut sahih hasan dhaif maudhu', tak boleh lagi. Kita nak buat keputusan yang mana imam-imam dah buat keputusan dulu. Jadi perlu kita sedar diri di mana kita dan juga di mana imam-imam tu. Dan satu lagi, mereka mengelirukan umat Islam dengan menggunakan kaedah idza sahal hadis fa huwa madhhabi. Kaedah tu ada tulis di muka surat 45. Jadi yang saya bagi tahu ni sepintas lalu dah sentuh-sentuh banyak muka surat, cuma tidak baca. Kalau baca takut tak sudah, mungkin pagi ni 10 muka surat saja boleh baca. Jadi apa yang isi, maksud yang ada dalam tu, saya buat kupasan dengan cara macam mana saya sampaikan sekarang ni begitu. Jadi di muka surat 45 ada, mereka keliru dan menggalakkan umat Islam meninggalkan ijtihad imam mazhab ketika ianya bercanggah dengan hadis dengan menggunakan kaedah Imam Syafi'i, idza sahal hadis fa huwa madhhabi. Maksudnya apabila sahih sesuatu hadis, maka ianya mazhab aku. Mereka guna kaedah yang Imam Syafi'i kata tu, dan mereka menolak ijtihad imam mazhab yang mana bercanggah dengan hadis sahih itu. Sebenarnya maksud Imam Syafi'i tidak begitu. Maksud Imam Syafi'i ini, ketika mana dua orang anak murid terkenal, Imam Buwaiti dan Imam Muzani, aju soalan kepada tuhu mereka, Imam Syafi'i. Soalan merekanya, wahai Imam, sekarang ni di hadapan kita dah ada dua qaul, dua pendapat, qaul qadim dan qaul jadid. Qaul qadim ni keputusan Imam Syafi'i semasa dia ada di Baghdad. Qaul jadid ni semasa Imam Syafi'i ada di Mesir selama lebih kurang 4 tahun sebelum dia meninggal dunia. Sebabnya Imam Syafi'i sebelum dia sampai Mesir, dia jumpa ulama Hijaz, menerima hadis-hadis, kemudian dia buat kajian, dia buat keputusan. Kemudian daripada itu, bila dia sampai Mesir,
ramai ulama-ulama hadis yang mana sesetengah riwayat belum sampai kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i jumpa, dikata Imam Syafi'i buat kajian semula, dan di situlah timbul qaul jadid, ijtihad baru daripada Imam Syafi'i itu. Jadi ulama dah pun buat kajian dalam qaul Imam Syafi'i, qaul qadim dan qaul jadid. Sekarang ni hanya kita amal lebih kurang 17 qaul qadim. Yang lain qaul jadid belaka. Jangan pula kita nak buat thesis, mau cari mana qaul qadim, qaul jadid, tak perlu. Imam Nawawi dah pun buat siap dalam kitab majmuk dia dah sebut. Dan dalam kitab majmuk Imam Nawawi, di situlah Imam Nawawi cerita ini ungkapan idza sahih hadis fa huwa mazhabi. Imam Syafi'i kata kepada dua orang anak murid terkenal dia tu, tuju kepada dua orang tu, bukan untuk kita semua. Kita ni tak masuk buku pun dalam idza sahih hadis fa huwa mazhabi tu. Murid dua tu tanya, sekarang qaul qadim ada, qaul jadid ada, mana satu kami nak pegang? Imam Syafi'i jawab, idza sahih hadis fa huwa mazhabi. Apabila hadis itu sahih, itulah mazhab aku. Kamu tengoklah qaul jadid, qaul qadim mana lebih menepati dengan hadis sahih, pegang di situ. Tugas tu bagi kepada siapa? Dua anak murid yang ada kebolehan tu. Kita tak tahu apa ni, macam mana kita nak beza sahih da'if pun tak tahu. Bila orang kata sahih, kita ikut kata sahih. Orang kata da'if, kita kata da'if. Orang kata palsu, kita pun suka ikut kata palsu duduk situ. Bukannya kita pandai sangat. Yang dah pandai, Imam Buati ni, Imam Muzani, mereka pun dah sampai darjat ijtihad, tapi mereka tawaduk, merendah diri turut ijtihad Imam Syafi'i itu. Kalau mereka nak kata masa tu, kita pun dah faham Quran Sunnah, kita tak mau ikutlah ijtihad Imam Syafi'i itu. Kita mau amal Quran Sunnah dengan pandangan kita sendiri, boleh juga kita mau terima, sebab mereka pun begitu pandai, tidak serupa kita. Tapi mereka tidak bawa cara tu. Mereka terlalu rapat dengan Imam Syafi'i. Mereka lah lebih nampak kehebatan ilmu kepandaian Imam Syafi'i, dan mereka kagum dengan ijtihad Imam Syafi'i itu. Mereka ikut. Jadi ungkapan tadi, Imam Syafi'i tuju kepada dua orang murid itu, bukan orang macam kita. Tidak ada maksud pun di situ. Apabila ijtihad Imam mazhab tu bercanggah dengan mana-mana hadis sahih, Imam Syafi'i dah pesan ikut hadis sahih, jangan ikut dia. Orang duk bawa sekarang ni macam tu, tidak maksud tu. Jadi kalaulah keputusan Imam Syafi'i tu bercanggah dengan mana-mana hadis sahih, keadaan seperti itu mungkin tidak sampai kepada kita masa ni. Sebab dah berapa tahun Imam Syafi'i hidup, zaman Khairul Qurun, dalam lingkungan Hijri 200 lebih. Sekarang 1400 lebih. Hampir 1200 tahun dah. Takkan ijtihad Imam Syafi'i yang bercanggah dengan hadis sahih itu tidak ada siapa pun betulkan semua tu, begitu sahaja sampai mai pada kita, barulah pakar hadis akhir zaman ni jumpa. Dia pun kata, ini Imam Syafi'i salah ni, bercanggah dengan hadis sahih ni, perlu kita betulkan di sini. Baik kita kaji semula ijtihad-ijtihad imam-imam mazhab tu, kenapa banyak salah. Dia sendiri pun tak belajar apa pun lagi kutubu hadis apa ni, tapi dah bawa cara macam tu seolah-olah dia ni lebih hebat daripada Imam Pangalap. Itulah keliru masyarakat sekarang ni.
Kalaulah ada masalah-masalah seperti itu, sepatutnya baiki, betulkan kesalahan-kesalahan imam-imam. Siapa yang akan betulkan dulu? Cuba jawab. Murid-murid ialah yang pandai-pandai itu, Imam Muzani ada, Imam Buaiti ada. Dalam mazhab Syafi'i, tak mampu kita mau bilang alim ulama, mufassirin, muhaddisin, hampir-hampir nak sampai darajat ijtihad seperti Imam Nawawi, Imam Ramli, Imam Hafiz Ibn Hajar Makki, masyhur dalam fiqah, tapi dia ni Hafizul Hadis. Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, Syarah Bukhari, itu semua ikut ijtihad Imam Syafi'i. Kalau ijtihad Imam Syafi'i itu salah, tidak menepati dengan hadis sahih, pegang ungkapan Imam Syafi'i, idza sahal hadisu fahuwa madhhabi, itu betulkan kesalahan Imam Syafi'i itu, mereka lah patutnya buat kerja dulu. Tapi daripada mereka tak bunyi apa-apa pun, yang bunyi ni ulama akhir zaman ni bunyi. Mereka kata, di sini kita nampak ijtihad Imam Syafi'i ni bercanggah dengan hadis sahih ni. Di sini kita nampak Imam Abu Hanifah ni amal hadis daif, salah. Baca qunut, kita dah kaji sekarang, nampak 3-4 sanad ni daif belaka. Kalau saya tak mau baca qunut, seolah-olah saya ni lebih pandai daripada Imam Syafi'i. Dah jadi begitu. Itu semua kelirukan masyarakat, selalu fikiran umat Islam. Tak patut kita bawa begitu. Kalau apa-apa ada pembetulan, sepatutnya murid-murid dialah akan betulkan dulu. Dan satu lagi, perlu kita faham dan ingat, di mana sahaja ijtihad imam mazhab tu kita jumpa bercanggah dengan mana-mana ayat Quran dan hadis, di situ mesti ada ayat ataupun hadis yang menepati dengan ijtihad imam mazhab tu. Itu kita ingat. Bila kita jumpa satu-satu hadis sahih ayat Quran, kita nampak bercanggah dengan ijtihad imam mazhab, katalah Imam Syafi'i, jangan kita cepat-cepat buat kesimpulan di situ Imam Syafi'i salah. Bercanggah dengan Quran Sunnah, jangan bawa begitu. Itu satu kekeliruan sekarang orang duk bawa. Di situ kita kena faham, seperti mana ada ayat hadis bercanggah dengan ijtihad Imam Syafi'i, begitu juga ada ayat ataupun hadis yang menepati dengan ijtihad Imam Syafi'i. Contohnya, selalu saya bagi contoh sebab mudah faham, yang angkat tangan raful yadain, ada hadis yang menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sembahyang tidak buat raful yadain. Kita pun jumpa hadis tu, kita tahu mazhab Syafi'i raful yadain. Kita nak kata Imam Syafi'i punya keputusan ni salah dengan hadis ni, Imam Syafi'i tak betul. Baik, kita jumpa pula hadis yang Imam, yang Rasulullah SAW buat raful yadain. Kita nak kata pula Imam Abu Hanifah tu salah, dia tak buat raful yadain, sedangkan ada hadis yang buat raful yadain. Kalau kita duduk situ, semua hidup kita habis masa dengan duk kritik imam-imam tu, memang kita akan jumpa begitu. Kadang-kadang kita akan jumpa dua hadis bercanggah. Sebab itulah mula-mula buka majlis tadi saya dah bagi tahu, kita ni hanya dengan terjemahan zahir duk faham Quran Sunnah. Imam-imam ni mereka faham halusi, dan punca imam-imam jadi khilaf ni berpunca daripada adanya ayat sama ayat bercanggah ataupun hadis sama hadis bercanggah
ataupun ayat sama hadis bercanggah. Punca daripada situ, imam-imam turut jadi bercanggah. Bila ada ayat bercanggah, hadis bercanggah satu sama lain, yang turut amal dengan Quran Sunnah, golongan sahabat yang mendampingi dengan Rasulullah itu, di kalangan mereka juga akan ada berlainan. Disebabkan ada khilaf sabdaan Rasulullah, di kalangan sahabat pun turut jadi ikhtilaf. Disebabkan ada ikhtilaf riwayat, disebabkan ada ikhtilaf sahabah, turut menjadi ikhtilaf di kalangan imam mazhab. Kalaulah seperti mana tadi dah sebut, ayat Quran tu sebut satu makna saja, tidak bawa kalimah yang ada banyak makna. Nabi pun bersabda satu jenis amalan saja, tidak banyak cara. Daripada mana imam-imam ni mau jadi khilaf? Tak ada ruang pun mau jadi khilaf tu. Punca daripada ada ikhtilaful riwayat, punca ada ikhtilaful asar. Daripada situlah wujud mai ikhtilaful a'immah. Ha, itu kita kena faham. Ha, jangan kita duduk nampak imam-imam tak betul, jangan duduk situ. Bukan imam-imam tak betul, kita yang tak betul. Kekurangan ilmu kita, itu kita duduk nampak imam tak betul. Kalau kita dapat faham betul-betul cara-cara mereka ijtihad, kita bukan nak kritik mereka, kita akan kagum dengan ijtihad-ijtihad mereka tu. Jadi dalam bab ijtihad imam bercanggah dengan contoh mana-mana hadis, seperti tadi Imam Abu Hanifah pun menepati ijtihad dia dengan hadis yang Nabi tidak buat tangan, tidak angkat tangan, dan bercanggah dengan hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam angkat tangan. Imam Syafi'i pula menepati cara dia, amalan dia dengan hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam angkat tangan, dan bercanggah pula dengan hadis yang tidak angkat tangan. Jadi tengok di situ, imam-imam di mana sahaja keputusan mereka tu, kita akan jumpa ada yang bercanggah dengan hadis, ketika tu ada hadis yang menepati dengan ijtihad imam. Jadi kita boleh buat kesimpulan di situ, yang bercanggahnya sebenarnya hadis sama hadis bercanggah, kan? Bukan ijtihad imam tu masuk bercanggah dengan hadis. Kena faham betul-betul. Imam Syafi'i punya raful yadain bercanggah dengan hadis yang tidak buat raful yadain. Jadi hadis yang mana imam apa nama yang menyatakan tidak buat raful yadain itu sekarang bercanggah dengan hadis yang menyatakan Nabi SAW buat raful yadain, jangan masuk imam lagi. Hadis tu bercanggah sama-sama hadis dua tu. Daripada Nabi SAW sendiri, dua-dua amalan tu ada. Imam Syafi'i sekarang dia kaji, berdasarkan kajian dia, dia utamakan hadis yang buat raful yadain tu. Imam Abu Hanifah berdasarkan kajian dia, dia utamakan yang tak buat raful yadain tu. Sekarang kita boleh nampak daripada situ, Imam Abu Hanifah ijtihad dia menepati dengan yang tidak angkat tangan, salah dengan hadis yang angkat tangan. Jadi Imam Abu Hanifah satu betul, satu salah. Imam Syafi'i pun begitu, tepat dengan yang angkat tangan, kalau kira dengan hadis yang tidak angkat tangan, ijtihad dia salah pula. Jadi kita nak kira macam mana? Senang saja. Imam Mujtahid ni bila ijtihad dia betul, Allah bagi dua ganjaran. Ijtihad dia salah, Allah bagi satu ganjaran. Imam Syafi'i, ijtihad dia betul dengan hadis angkat tangan, dapat dua ganjaran. Salah dengan hadis yang tidak angkat tangan, dapat satu ganjaran. Salah pun dapat pahala.
tiga pahala, tiga ganjaran dah dapat, yang kita kritik dengan imam tanpa ada ilmu ni, berapa banyak pahala kita dapat? Banyak mana? 30 lah. Imam dapat 3 saja. Itu jawab sendiri. Ha? Baik. Kenapa Imam Syafi'i utamakan hadis angkat tangan tu? Ha, di sini kita nak faham apa nama cara imam-imam tarjih utamakan beramal dengan hadis ketika hadis-hadis itu bercanggah. Bila hadis sama hadis bercanggah, ayat sama hadis bercanggah, ayat sama ayat bercanggah, biasanya imam-imam mujtahidin mereka akan bawa cara selaraskan antara dua percanggahan itu. Selaraskan, contoh hadislah, selaraskan dua hadis bercanggah tu dengan cara takhsis ataupun takwil. Tujuannya mereka mau amal dua-dua hadis tu, tak mau tinggal mana-mana hadis. Itu usaha pertama. Kalau tak dapat dengan cara tu, mereka akan kaji hadis mana Rasulullah SAW bersabda dulu, hadis mana Rasulullah SAW bersabda kemudian. Mereka dapati melalui sejarah mana dulu, mana kemudian, dan mereka akan menentukan yang kemudian tu nasikh, yang dulu tu mansukh. Amal dengan nasikh, tinggal tidak beramal dengan mansukh. Sekarang kita pula jumpa hadis tu sahih dalam Bukhari, hadis tu mansukh, kita tidak tahu, imam ni tahu. Jadi ijtihad imam tu kita nampak bercanggah dengan hadis sahih Bukhari. Kita tak tahu pula imam ambil hukum ni daripada hadis nasikh. Nasikh pula tidak ada dalam sahih Bukhari, duduk dalam kitab sahih lain. Kenapa imam Bukhari tidak masuk hadis tu? Disebabkan tidak menepati dengan syarat ketat dia, dia tidak masuk. Kita pun kira tidak ada dalam sahih Bukhari ni hadis tu, bukan sahih. Yang ada dalam sahih Bukhari saja sahih. Tak peduli dah dengan hadis lain. Mula kita kata, tengok keputusan Imam Syafi'i bercanggah dengan hadis sahih, sahih Bukhari. Tolak ijtihad imam tu. Kita ajar cara tu. Sepatutnya tidak begitu, kita bagi penjelasan kepada masyarakat umat Islam supaya masyarakat umat Islam tidak salah faham dengan ijtihad imam tu. Tidak jadi biadab dengan imam mazhab tu, kita bagi faham. Bagi faham dengan cara-cara seperti tadi, senang saja. Sedangkan mereka pun dah tahu cara-cara tu, cara imam buat putusan macam mana. Jadi terkadang imam tidak dapat buat penyelesaian percanggahan di antara dua hadis tu melalui nasakh. Imam-imam akan guna cara tarjih seperti mana saya dah bagi tahu kaedah-kaedah 50-100 tadi. Dengan cara-cara itu mereka akan selesai. Jadi dalam bab angkat tangan tidak angkat tangan ini, Imam Syafi'i dan juga Imam Auza'i mereka anggap hadis yang angkat tangan ini sahih. Di sisi mereka hadis yang tidak angkat tangan ini dhaif. Jadi sebab tu mereka utamakan beramal dengan angkat tangan tu. Baik, kalau begitu, kenapa Imam Abu Hanifah pula amal dengan hadis dhaif tu? Kita akan bawa cara tu pula. Cuba dengar, sebab apa Imam Abu Hanifah buat putusan tu? Dah saya bagi tahu tadi, imam-imam ada kaedah-kaedah tarjih. Imam Abu Hanifah ketika tu, dia tak guna kaedah sahih dhaif tu. Dia ada kaedah lain. Kaedah dia, dia banding rawi-rawi dalam sanad tu. Sanad yang Imam Auza'i pernah ke muka Imam Abu Hanifah daripada Imam Ibn Shihab Az-Zuhri sampai Rasulullah. Riwayat daripada Abdullah bin Umar yang menyatakan Nabi SAW angkat tangan. Imam Abu Hanifah pula bagi tahu Imam Auza'i ketika tu, sanad dia yang Rasulullah SAW tidak buat.
Rafa'ul Yadain itu. Imam Auza'i kata, sanad saya ni sanad Ali, antara saya dan Rasulullah ada hanya 3 orang, imam punya ada 4 orang sanad nazil, kenapa tidak amal dengan sanad Ali sahih lagi? Imam Abu Hanifah bagi pandangan rawi-rawi yang ada dalam 2 sanad tu, dapati dalam sanad Imam Auza'i rawi-rawi hanya muhaddis saja tidak faqih. Dalam sanad Imam Abu Hanifah semua rawi muhaddis lagi faqih. Situlah Imam Abu Hanifah utamakan beramal dengan hadis tidak angkat tangan tu. Satu lagi kaedah di sisi Imam Abu Hanifah, bila bercanggah hadis, dia akan tengok hadis mana maksud daripada hadis tu lebih menepati dengan mana-mana maksud ayat Quran. Dia akan kaji di situ. Jadi hadis yang Nabi SAW tidak buat raful yadain itu bagi Imam Abu Hanifah lebih menepati dengan ada satu ayat Quran, iaitu waqumu lillahi qanitin, dan hendaklah kamu berdiri untuk sembahyang untuk mencari keridhaan Allah dalam keadaan qanitin ay sakinin, diam. Jadi Imam Abu Hanifah bila baca hadis yang tidak buat angkat tangan tu, dengan sendiri dia dah dapat tahu ayat tu, dan asbabun nuzul ayat pun dia tahu sebab apa turun ayat tu. Zaman dulu sahabat-sahabat bila mereka semayang, mereka tengok sana sini orang masuk mai, tanya apa-apa dia jawab, contohnya dah berapa rakaat misalnya, jawab satu rakaat contoh, bukan ada dalam hadis, jangan duk bawa pula hadis pula, contoh. Boleh cakap, boleh jawab salam. Kemudian daripada tu turun ayat tu, Nabi bagi faham maksud kehendak daripada ayat ni, mau dalam semayang ni seberapa boleh kanitin sakinin, diam. Mula daripada situ sahabat-sahabat diam, tak cakap, tak jawab apa-apa, diam dalam semayang. Jadi Imam Abu Hanifah kaji, dapati hadis yang tidak banyak kali duk bergerak tangan ni menepati dengan maksud qanitin ayat Quran tu. Jadi hadis yang menepati maksud dengan ayat Quran tu di sisi Imam Abu Hanifah darajat dia lebih tinggi daripada hadis sahih. Dia tak kira sahih daif ketika tu, dia ada kaedah lain. Kita pula tak tahu kaedah tu, hanya kita tahu sahih daif dua tu ya. Satu kaedah tu dah jadi pakar hadis. Imam Abu Hanifah pun kalah, Imam Syafi'i pun lekeh pada kita. Kita dah anggap begitu. Sedangkan kita lah banyak lagi tak tahu, tapi kita dah belagak seolah-olah kita lah alim besar. Di kalangan umat Islam ni, kelirukan masyarakat umat Islam, jangan bawa begitu. Jadi Imam Abu Hanifah, cara dia begitu, dia utamakan dia beramal dengan tidak angkat tangan tu lagi pun. Dalam sanad yang Imam Syafi'i dan Imam Auza'i amal tu, sahabat yang riwayat tu Abdullah bin Umar. Dalam sanad hadis Imam Abu Hanifah ambil yang Nabi SAW tidak buat raful yadain tu, sahabat yang riwayat tu Abdullah bin Mas'ud. Ada kaedah pula di sisi Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah penerimaan riwayat tu. Imam Syafi'i, kalau riwayat daripada sahabat-sahabat tu bercanggah, dia akan cari riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud, dia amal riwayat tu. Sebab apa? Imam Syafi'i kira Abdullah bin Abbas ni seorang sahabat muda dapat doa daripada Rasulullah SAW, Allahumma faqihhu fid-din, wahai Allah berikan fahaman agama kepada dia. Jadi dia dah dapat fahaman sebenar. Imam Syafi'i kira begitu. Jadi riwayat Abdullah bin Abbas, Imam Syafi'i akan utamakan. Imam Abu Hanifah pula, bila sahabat-sahabat tu bercanggah riwayat-riwayat tu, dia akan utamakan riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud tu. Sebab apa? Dia kira Abdullah bin Mas'ud ni kibarus sahabah, sahabat ulung, sahabat yang terlalu lama masa mendampingi dengan Rasulullah, afqahus sahabah. Abdullah bin Mas'ud ni sahabat yang memahami hukum ahkam agama. Di kalangan sahabat dia dibilang sebagai mujtahid di kalangan sahabat.
Jadi Imam Abu Hanifah utamakan riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud tu. Bila Imam Abu Hanifah tengok dua riwayat bercanggah, angkat tangan tidak angkat tangan ni, yang tidak angkat tangan ni riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud. Sebab tu dia utamakan riwayat tu, tak masuk kira sahih dhaif di situ. Jadi dengan hanya kita tahu sahih dhaif, kita kritik dengan Imam Syafi'i kata amal hadis dhaif tu betulkah kita ni? Itu jawab sendiri. Jadi begitulah keadaan orang sekarang ni, banyak mereka keliru dalam bidang ilmu hadis dan juga bidang ijtihad, dan mereka bawa cara-cara sepatutnya tidak bawa dalam masyarakat, iaitu mereka bawa cara kritik dengan alim ulama seolah-olah mereka duk ajar umat Islam dengan sendiri menjadi biadab dengan alim ulama dan juga imam-imam hadis. 12:30 Dr. Abdullah Rahman minta berhenti, tapi banyak lagi perkara-perkara boleh kita bincang lagi, tapi ada sesetengahnya yang ada di akhir pun ada saya kutip masuk dalam penyampaian saya. Jadi boleh kata dah banyak saya bagi tahu, dan selepas ni cuba ulang kaji, baca balik berdasarkan apa yang saya dah bagi faham sedikit sebanyak tu, insyaAllah akan nampak. Dan selepas zuhur kita akan pergi kepada bahagian kedua, iaitu ikutan sebenar kita bincang di situ. Kalaulah cara-cara yang disebut tadi dianggap kekeliruan sedang berlaku di kalangan umat Islam, persoalannya cara yang mana satu kita mau ikut. Jadi perlu kita cari ikutan sebenar. Itu jawapan tu akan dapat daripada perbahasan buku ikutan sebenar nanti petang sekarang insyaAllah. Jadi kita sambung lepas zuhur insyaAllah. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.